Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Triharyanto 92. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mengatasi daun labu yang kuning atau kering seperti ini dengan cara ini ya. Cucuk ya, pakai jarum. Ini selang strip atasnya ditusuk, bawahnya bagian bawah ya. Ini kan kering guys, tanahnya kering pas umbi. Yes. Biar sampai keluar ya, saya akan dekat ke umbi biar tak kering. Kio ngapak 99. Jangan lupa di like, comment, and subscribe sama di share ya. Okay. Di media sosial. Diusahakan bawah yang ditusuk biar tidak berhamburan kemana-mana akhirnya guys. Sampai ke ini. Sampai ke umbi atau batang sampai basah ini karena kering, jadi daunnya kering banget kuning. Ini harusnya udah siap panen guys, soalnya buah udah besar-besar. Tuh lihat tuh, udah kuning besar. Wih, buahnya guys udah tinggal besar panen. Semua kuningan tumbuhan yang kering ini, supaya yang kecil tidak mati ya. Tusuk sekali aja ya, sekali pohonnya dong. Ini dicari yang kering, pokoknya yang kering. Ini kering. Kekurangan air. Yo, sampai muncrat guys, kena kameranya guys. Cari yang kering guys, tusuk sekali bawahnya nih, bawah selang trip atas. Ini selangnya ditekatkan sama umbi. Ini selang trip atasnya ditekatkan dengan umbi guys. Selangnya kita sini. Ini kita tusuk menggunakan jarum yang terbuat dari tawa, yang ini ujung dilancipin atau digerinda sampai lapis. Karena daunnya kering. Cukup sekali saja bawah ditusuk. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.